Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menggambar Masjid Islamic Center Baitul Mukhlisin Lampung Barat, atau dikenal dengan nama Masjid Bintang Emas. Masjid ini merupakan ikon baru di kawasan Lampung Barat. Bangunan megah ini menerapkan gaya arsitektur Arab yang dipadukan dengan budaya lokal Lampung. Sebutan Masjid Bintang Emas karena bintang yang terdapat di atas kubah itu dilapisi emas. Sebagian besar bentuk bangunan menggunakan arsitektur dengan ornamen Arab. Ciri khas Lampung terlihat pada bentuk atap masjid yang mengadopsi ciri rumah adat Lampung dan selaras dengan bentuk gunung persegi yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat. Bentuk displeng atap mengadopsi elemen ukiran kirai rumah adat Lampung. Elemen hias khas daerah ini juga tampak pada kaca patri yang mengadopsi ornamen kain tapis serta pertemuan kolom dan balok yang dilengkapi ornamen pagup adat Lampung. Memasuki kawasan masjid, terlihat 9 tugu yang merupakan simbol 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Sementara ruang dalam masjid yang berukuran 33x33 meter merupakan simbol jumlah zikir. Material bangunan Masjid Islamic Center ini tersebut dipilih dari batu marmer Lampung dan andesit yang mempercantik ruang dan meminimalisir biaya perawatan. Struktur bangunan masjid juga mengacu pada konsep bangunan tahan gempa yang memperhitungkan gaya lateral dan vertikal beban. Selain sebagai sarana ibadah, masjid ini pun memiliki fungsi sosial kemasyarakatan. Terdapat beberapa ruang fungsional seperti ruang sekretariat, perpustakaan, dan ruang pertemuan. Di halaman masjid juga terdapat plaza yang dapat difungsikan sebagai arena pelatihan manasik haji dan berbagai aktivitas keagamaan. Masjid Islamic Center ini dibangun sebagai bentuk interpretasi cita-cita dan keinginan leluhur masyarakat Lampung Barat yang telah lama mendambakan gedung yang dapat menampung berbagai kegiatan sosial keagamaan. Kedepannya, Masjid Islamic Center ini dipersiapkan untuk menjadi pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama secara terpadu demi terwujudnya Lampung Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat berencana membangun sekolah keagamaan di kompleks masjid ini. Sekian teman-teman untuk gambar masjid kali ini. Semoga tetap menghibur dan menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum.